bisa balik ke pasal ekonomi tadi ya. Sebab kita ekonomi, sebab kita pakai kita punya badan ini untuk sepanjang hayat Tuhan. Oke, okay, kalau yang Cik Diana beritahu tadi, untuk mana orang hati itu, kena pakai teknik yang betul kan? Itu ada tujuh berikat. Oke, okay. Untuk kita buat kerja kan, seboleh-bolehnya kita buat kerja, kita punya badan ini, dalam keadaan dulu. Dalam keadaan dulu dah, waktunya ada tulang belakang ni. Oke, okay. Tulang belakang ni begini. Oke, okay. Tapi kalau kita kerja, kita gunakan yang tulang belakang ni, yang tulang belakang ni ada banyak pinggang ni. Oke, okay. Bila kita tolong, contohnya kalau kita angkat barang dengan teknik dengan betul pakai badan ni, sebetulnya angkat barang pakai kaki kan? Kenapa pakai kaki? Sebab muscle yang terbesar dari badan dalam badan adalah kaki. Kalau kita dah pakai ini, kita akan pakai badan ni. So, kita tidak nampak, tapi dalam kesan dalam badan dia tu, kita di tulang belakang ni, mau bayangin ya. Kalau kamu duduk gini, dia akan duduk gini ni. Okay. Sepatutnya beban itu, beban yang beban barang berat tu, dia kena tanggung sama rata. Tapi tulang-tulang kita punya sembilan ini sama rata ni. Sepatutnya sama rata. Tapi bila kita tunduk gini, itu beban di sini, tulang di sini ni, itu begini kan? Beban tu di sini. Apa yang terjadi? Kita punya tulang di sini ni, dia terkeluar. Itu yang kita dapat saksi tu. Okay. Sepatutnya tulang belakang kita dalam keadaan inilah. Sebab dalam keadaan ini dia akan dalam bentuk S tu. Bermaksud kalau kita apply kan secara ringkas, kalau kita kerja, pastikan kita kerja kita punya badan ni dalam keadaan lurus je. Okay. Secara ringkas kita, ekonomi kan. Kita punya pinggang ni, dia ada tulang yang L 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan kesan di sana tu. Kita tidur, kita sembahyang pun susah. Buat kerja lain-lain pun susah. Siapa yang pernah sakit pinggang ni? Takut lah pinggang saya selalu sakit. Macam salah ya, entah kan? Ya. Saya main begini ya, bukan pakai ini. Kalau sudah kita pernah ada pengalaman, saya elak lah. Elak dan beritahu kawan-kawan yang lain.